Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait misi Saiki NASA ke asteroid bernilai 4 triliun dolar dimulai. Nah, kepengen tahu kan misi Saiki NASA ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Misi Saiki adalah perjalanan ke asteroid kaya logam unik yang mengorbit matahari antara Mars dan Jupiter. Apa yang membuat asteroid Saiki unik adalah ia tampak seperti inti besi nikel yang terbuka dari planet awal, salah satu bahan penyusun tata surya kita. Jauh di dalam planet terestrial berbatuan termasuk bumi, para ilmuwan menyimpulkan keberadaan inti logam, tetapi ini terletak jauh di bawah mantel dan kerak berbatu planet. Karena kita tidak dapat melihat atau mengukur inti bumi secara langsung, Saiki menawarkan jendela unik ke dalam sejarah keras tabrakan dan ekresi yang menciptakan planet terestrial. NASA dan SpaceX akan meluncurkan pesawat ruang angkasa bertenaga surya dalam perjalanan sejauh 2,5 miliar mil atau 4 miliar kilometer ke sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter untuk mengungkap kebenaran tentang asteroid bernama 16 Saiki. Komposisi besi dan nikelnya yang tidak biasa menimbulkan spekulasi bahwa 16 Saiki bisa bernilai sekitar 10.000 dolar kuadriliun. Mungkin yang lebih penting, ini akan memberi kesempatan pada para ilmuwan planet untuk mempelajari inti besi seperti yang terletak di pusat bumi dan mengungkap dunia logam jenis baru di tata surya.